Halo pemirsa setia channel Oyan Sportweg, kondisi di sini masih tetap hujan, tetapi penyisiran masih akan saya lanjutkan. Mudah-mudahan waktunya cukup sampai di akhir jalur ini. Melihat waktu kali ini sudah semakin sore, ke arah Tanjung Sari jalurnya semakin menanjak. Di seberang ini pun ternyata sudah dipenuhi oleh rumah-rumah penduduk. Di sini di ujung jembatan ke arah Tanjung Sari, jalur kereta akan berpotongan dengan jalan raya Cikuda. Setelah perlintasan, bekas jalur kereta masih didominasi oleh rumah-rumah penduduk di sebelah kiri dan kanannya. Di area sini, kondisi alamnya sudah mulai didominasi oleh lahan perkebunan, karena memang pada zaman dulu, area Jatinangor hingga Tanjung Sari merupakan area perkebunan milik tuan tanah berkebangsaan Belanda. Nah, di sini bekas jalur kereta apinya kebetulan belum dicor, jadi kondisinya masih tanah dan ada sedikit batuan balas. Tetapi kalau dilalui dengan motor on-road, dia bukan setelan off-road, itu akan membuat bannya agak sedikit licin. Apalagi kalau pas yang tidak ada batuan-batuannya, karena memang jalur-jalur dulu itu batuannya sangat sedikit. Di sebelah kiri dan kanan bekas jalur kereta api ini merupakan area perkebunan, jadi masih asri, hijau, dan tentunya masih alami ya. Dan motor kami pun tergelincir karena jalanan licin. Jalan tidak memungkinkan dilalui motor, jadi kami putuskan untuk menyimpan motor di area sini dan mencoba sedikit berjalan kaki untuk lebih jauh ke depan.
Bisa dilihat di area sini pemirsa, karena sudah masuk musim penghujan, jadi area ini sudah mulai ditumbuhi oleh semak belukar ya. Kemungkinan di saat musim kemarau, semak-semak ini tidak begitu subur, tidak seperti sekarang. Jadi mungkin motor pada saat musim kemarau bisa lebih jauh ke sana lagi. Di sini juga pembangunan jalan kereta membelah bukit walau tidak begitu panjang. Jadi di samping kiri dan kanan saya itu tanahnya lebih tinggi dibandingkan dengan jalur kereta api karena memang pada dulunya di sini ada pemangkasan bukit. Bisa dilihat pemirsa di samping kiri saya, tepat di bekas rail bednya sekarang sudah menjadi lahan pertanian. Memang sudah lumayan sulit untuk dikenali kalau dulunya di area sini itu ada sebuah rel kereta api melintang dari Ranca Ekek menuju Jatinangor dan Tanjung Sari. Wah pemirsa, sepertinya kalau musim kemarau masih bisa ke sana menggunakan motor dan lebih baik sepertinya saya harus balik lagi karena sudah terlalu jauh dari tempat penyimpanan motor. Saya dan Kang Dadan pun memutuskan untuk mencari jalan lain untuk sampai ke jalan yang layak dilalui motor saat kondisi hujan. Kami harus memutar lumayan cukup jauh untuk ke bekas jalur kereta yang sekarang menjadi Jalan Lebak Maja. Disinilah kira-kira letak halte Cileles yang berada di kilometer 8 plus 139 dari 0 km stasiun Ranca Ekek. Karena kebetulan baterai kamera saya habis, terpaksa sepanjang jalan ada beberapa bagian yang tidak terekam, di antaranya jembatan-jembatan kecil di area ini. Dengan sangat terpaksa saya skip sampai jembatan Citeureup. Pemirsa, inilah bekas jembatan kereta api Citeureup. Jembatan ini kira-kira berada di kilometer 9,4 dari 0 km stasiun Ranca Ekek. Kondisi jembatan sekarang sudah beralih fungsi menjadi jembatan jalan raya. Tetapi kalau kita jeli, kita masih bisa melihat seleko pada samping jembatan. Seleko ini biasanya berada pada jembatan-jembatan kereta api. Konstruksi jembatan ini berjenis jembatan full beton seperti halnya jembatan kereta api Cikuda. Sehingga ketika dialihfungsikan menjadi jembatan jalan raya, hanya perlu meratakan cerukan dan mengaspalnya. Tetapi lebar jalannya hanya cukup untuk satu mobil saja. Dan saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengingatkan kepada siapapun agar tidak membuang sampah sembarangan. Karena dampak yang ditimbulkan akan sangat merugikan bagi semua orang. Karena waktu sudah semakin sore, lebih baik saya dan Kang Dadan melanjutkan perjalanan menuju bekas stasiun Tanjung Sari.